YouTube, dan subscribe, like, komen, dan tekan tanda lonceng ya. Yuk, selamat menonton. Jajanan ini terdiri dari dua bahan saja, yaitu kornet ayam dan kulit pangsit. Dimana kornet ayamnya ini berbentuk batangan, saya bagi menjadi 20 bagian. Ambil selembar kulit pangsit, kemudian olesi sekeliling pinggirnya dengan air. Tujuannya ini agar bisa direkatkan. Setelah itu, letakkan satu potong kornet di tengahnya, lipat menjadi dua bagian menutupi kornet. Jadi kornetnya itu ada di dalam ya. Untuk satu buah pangsit kornet ini bisa dijual dengan harga Rp1.000. Untuk kornetnya sendiri saya beli terbungkus harga Rp13.000. Isinya itu ada 4 potong besar. Satu potong besar saya bagi 20. Jadi ada sekitar 80 potong. Sedangkan kulit pangsitnya saya beli sebungkus itu Rp5.000, isinya 50 helai. Murah kan? Dalam tutorial ini saya cuma memakai 1/4 bagian dari kornet. Jadi modalnya itu Rp3.250 dan kulit pangsitnya itu 25 lembar Rp1.000. Jadi totalnya ini Rp4.250. Jadinya 20 biji ya. 20 itu kalau dijual Rp1.000 jadi Rp20.000. Lumayan kan untungnya. Jika ingin dijual lebih murah lagi, bisa kulit pangsitnya itu dibagi menjadi dua, potongannya jadi lebih kecil. Itu bisa dijual dengan harga Rp500, sangat terjangkau untuk anak-anak sekolah. Lakukan proses isi dan lipat ini sampai semuanya selesai ya. Setelah semua selesai, pangsit isinya siap digoreng. Panaskan minyak, setelah panas, goreng pangsitnya hingga kecoklatan atau hingga matang. Thank you.
Thank you.